Jurulatihnya ialah Kim Pan-gun dari Korea Selatan. Maka untuk penjaga gol ada Sih Izhan dari Kelab Penang FC. Seterusnya, untuk ramalan pemain tengah, terdapat Daniel Ting dari Sabah FC. Kemudian ada Feroz Baharudin dari Johor Darul Takzim. Kemudian ada Dion Coles dari Kelab Buriram United FC. Dan ada Declan Lambert dari Kuala Lumpur City FC. Seterusnya untuk pemain tengah, terdapat nama Stuart Wilkin dari Sabah FC. Shamer Kuch of Penang FC. Dan Safawi Rasid dari Terengganu FC. Dan untuk ramalan pemain hadapan Harimau Malaya, ada Akhyar Rashid dari Terengganu FC. Syafiq Ahmad dari Kedah Darul Aman FC. Dan ada Hakimi Azim Rosli dari Kuala Lumpur City FC. Dan apa pendapat anda? Bolehkah Harimau Malaya menamatkan perlawanan akan datang? Tulis pendapat anda di ruangan komen di bawah.